Halo pemirsa YouTube, ini adalah ukuran tirai 125 cm, tingginya adalah 80 cm. Kemudian lipat menjadi dua, seperti ini. Lipat saja, 8 cm. Oke, 8 cm. 8 cm. Oke, ini adalah 8 cm. Oke, ini adalah 8 cm. 8 cm. Oke, lihatlah, ini adalah 8 cm. Lihatlah, dan ini adalah 8 cm. Kemudian, 8 cm. Oke, ini adalah 8 cm. Oke, 8 cm. 8 cm. Sama, ini adalah 8 cm. 8 cm. Kemudian ini adalah 8 cm. Kemudian, pastikan saja bagian 8 cm. Saya akan memotongnya lebih dahulu. Oke. Sudah saya potong. Oke. Garis saja. Oke. Garis saja. Oke. Lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Kemudian garis saja bagian 8 cm dan temukan ke bagian 8 cm. Lihat saja. Oke, sudah bertemu garisnya antara 8 cm. Potong saja. Kemudian bagian ini potong saja. Oke. Kemudian tarik bagian yang dipotong. Beri tanda saja, yaitu 10 cm. 10 cm. 10 cm. 10 cm. 10 cm. 10 cm. Oke. Beri tanda ini adalah 10 cm. 10 cm, 10 cm, 10 cm. Lihatlah. Begitu juga dengan baliknya. 10 cm semua. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Karena ini adalah tutorial gorden untuk Anda. Oke, lihatlah. Bagian ini adalah 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, dan ini secukupnya. Oke. 10 cm. 10 cm. 10 cm. Ini kira-kira 10 cm. Cm. 10 cm. Oke. Bagian itu, lihatlah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Kemudian, terlebih dahulu, saya akan membuka bagian 10 cm ini. Kemudian, saya akan menjahitnya. Jahit saja. Dan beri jarak 2 cm. Oke, beri jarak kira-kira 2 cm. Sekarang saya akan menjahitnya. Ayo. Saya akan menjahitnya bagian 10 cm dan bagian ini. 10 cm. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, lihatlah. Ini adalah tutorial gorden untuk Anda. Lihatlah bagiannya, 10 cm. Jahit saja. Oke, setelah dijahit, beri jaraknya kira-kira 2 cm. Oke, ini adalah jaraknya 2 cm. Lipat saja, jaraknya kira-kira 2 cm. Kemudian, jahit saja. Sama, ini juga kira-kira jaraknya 2 cm. Jahit lagi, 2 cm untuk jaraknya. Nah, bagian ini, sesuaikan saja. Artinya, bagian ini lipat. Lipat menjadi dua, seperti ini ya. Ini bagian ujung, bagian atas, lipat saja. Oke, setelah lipat, perhatikan tangan saya untuk Anda. Lipat seperti ini. Setelah itu, bawa ke bagian belakang. Kemudian, sewing, jahit. Oke, kira-kira seperti ini. Saya akan memperlihatkannya untuk Anda. Ini ya, sudah dilipat. Kemudian, bagian kiri sudah selesai. Lanjutkan ke bagian kanan. Lihatlah. Ini adalah bagian kanan. Lipat saja. Oke. Lipat saja. Dan jaraknya samakan saja, yaitu kira-kira 2 cm untuk jaraknya. Oke. Kira-kira 2 cm untuk jaraknya. Lipat saja. Kemudian jahit. Lipat lagi. Kemudian jahit. Lipat lagi. Kemudian jahit. Lipat lagi. Kemudian jahit. Nah, bagian ini, bagian atas. Lihatlah, saya akan memperjelaskan untuk Anda. Lihatlah bagian ini. Lipat saja, sesuaikan dengan bagian kiri. Lipat saja, lipat menjadi dua. Seperti ini ya, lipat saja. Setelah lipat, bawa ke bagian belakangnya. Oke, setelah itu jahit lagi. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, kira-kira jadinya seperti ini. Ini kira-kira jadinya seperti ini. Oke, ini ya. Oke, lihatlah. Kira-kira seperti ini. Ada beberapa gelombang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 gelombang. Ini potongan kain gorden tadi.
Kemudian lihatlah, buka saja potongan ini. Oke. Lihatlah, ini buka saja. Kemudian seperti ini bentuknya. Dan bagian ini jangan dibuang. Kemudian lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke. Lipat saja. Seperti ini ya. Potong saja. Oke. Sudah dipotong, buka kembali. Kemudian ini tirai yang sudah bergelombang. Lihatlah. Kemudian buka saja bagian ini. Putar balik seperti ini. Oke, lihatlah. Oke. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Lihatlah kira-kira seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Jahit bagian ini. Oke, jahit saja bagian ini. Oke, sewing. Jahit saja bagian ini sampai selesai. Jahit saja bagian ini. Oke, satukan. Satukan saja. Oke, satukan saja hingga akhir selesai. Oke, lihatlah hasil yang sudah disatukan. Oke, lihatlah ke bagian awal. Oke, itu adalah bagian awal. Lihat saja ke bagian awal. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, ini yang sudah disatukan. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian, bawa ke bagian tengah-tengah atau bagian pinggir kiri kanan sesuai yang Anda inginkan. Oke, lihatlah tirai ini sudah saya satukan. Kemudian ini adalah rel. Bawa saja rel ini ke bagian dalam. Lipat saja seperti ini. Tetapi sebelum dilipat bagian tengah, maka bagian ini lipat dulu. Kiri dan kanan lipat dulu. Oke, lipat dulu antara kiri dan kanan, kemudian bawa ke bagian rel. Oke, kemudian perhatikan tangan saya untuk Anda. Ayo. Ini adalah relnya. Kemudian sebelum dilipat ke bagian rel, lipat dulu bagian pinggir-pinggir ini. Oke. Lipat dulu. Seperti ini. Oke. Oke, lipat dulu. Kemudian bagian ini sama. Lipat dulu. Kira-kira 2 cm. Lipat saja untuk bagian pinggirnya. Tepi-tepi tirai. Nah, setelah itu bagian ini lipat saja dengan rel. Ini adalah rel. Oke. Kira-kira seperti ini ya. Lipat ke bagian rel. Oke. Perhatikan ya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Lipat ke bagian rel. Untuk melipatnya sesuaikan saja dengan rel Anda punya. Oke, kira-kira seperti ini. Bagian relnya. Sesuaikan saja dengan rel yang Anda punya. Nah, oke. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Perhatikan ya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Lipat saja. Oke, kira-kira seperti ini ya. Untuk melipatnya sesuaikan saja dengan rel Anda punya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kemudian bagian ini, lihatlah. Saya akan memperlihatkannya untuk Anda ke bagian tirai yang sudah dibuat. Oke, seperti ini. Sudah dibuat memakai rel ya. Kemudian gelombang ini bisa bagian tengah. Kita pasang saja ke bagian tengah-tengah. Kira-kira seperti ini. Kemudian sewing. Sewing. Lihat saja bagian rel ini, lepas dulu. Oke, lepas dulu relnya. Kemudian setelah dilepas, setelah lepas relnya, pasang bagian yang kecil tadi ya.
bawa saja ke bagian tirai. Ini ya. Oke, kira-kira seperti ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, setelah pasang ke bagian pinggir-pinggir, kemudian lihatlah, ini adalah tirai yang akan kita pasang ke bagian tengah tadi ya. Jahit saja ke bagian atas. Kemudian sewing. Sewing. Sewing saja. Lihat saja hasilnya sebentar lagi. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, kira-kira seperti ini. Saya akan memasangnya untuk Anda. Lihatlah. Pasang saja seperti ini. Lebarnya adalah 120 cm. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe and like video kami. Salam tutorial Gorden. Salam tutorial Gorden.